Terjadi saudara-saudara, sehingga polanya masuk saudara. Pull me close till I give up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Yaitu ada Karnadi yang memegang bola, di mana pemain turun daripada kesebelasan SMK Isna yang memegang bola tentunya masih dipimpin oleh Bung Dede Costa. Dan baiknya saudara-saudara, nampaknya kick-off babak pertama telah dikumandangkan, di mana ada nomor punggung 11, yaitu siapakah gerakan Tuhan mencoba lemparan ke dalam, dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerakan dia lakukan tentunya? Apa gerakan yang di mana bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali? Ada Irfan, ada Coki, mencoba lagi-lagi bolanya masih bisa dapat disapu bersih. Kembali ada Badi tentunya. Serangan balik yang diperagakan oleh pemain daripada kesebelasan Lensa. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dicocor oleh Irfan tentunya, saudara-saudara. Sehingga tembakan bebas dilakukan oleh satu permainan, nanti dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Lensa. Sudah saudara-saudara lakukan di sana, namun lagi-lagi membentur pertahanan sehingga angka kerangan terjadi. Namun lagi-lagi dekat dari penjaga gawang, yaitu Aindra, sehingga ya baiklah saudara-saudara, masuk saudara-saudara. Sekarang masuk saudara-saudara, serangan balik yang dilakukan oleh nomor punggung 11, dan di mana Coki lirik-lirik mening, Coki
lihat di mana bolehnya masih bisa dapat dilakukan kembali. Lagi-lagi bolehnya masih bisa dapat dikuasai. Ada nomor punggung 12 sehingga bolehnya masih bisa dapat dicuri kembali. Ada Coki menanti di sana, lagi-lagi membentuk pertahanan sehingga nomor punggung 14 masih bisa dapat dilakukan apa gerakan dia lakukan sehingga bolehnya masih bisa dapat dibayangkan kembali. Ada Irfan melebar Burhan yang dapat dilakukan kembali. Coki masih bisa menarik kembali di sana. Ada Caskani, ada Irfan tentunya sehingga bolehnya masih bisa dapat dilakukan. Ada nomor punggung 19 di sana, lagi-lagi bolehnya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada Subi melebar kepada Boas yang dapat dilakukan kembali. Larakan kepada kapten kesebelasan yaitu Caskani. Nampaknya ada Irfan kerja sama yaitu nomor punggung 9 yaitu siapakah gerakan di sana. Ada Dedi lakukan namun bolehnya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ada nomor punggung 25 yaitu Yaser mencoba angkat gerakan dia lakukan sehingga intercept yang dapat dilakukan Boas. Mencoba bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pertahanan. Ada Coki lakukan ke belakang yang dapat dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Siapakah gerakan dia lakukan kembali? 1-2 pergerakan yang dapat dilakukan di sana. Serangan yang dapat dikuasai di sana. Ada Tayek lakukan apa gerakan saudara-saudara? Lagi-lagi siapa makan mundur beberapa langkah dia lakukan di sana. Apa gerangan di sana? Namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dianulir oleh hakim pertandingan yaitu Bung Dede Costa sehingga tembakan bebas dilakukan oleh pemain daripada kesebelasan. Dia pada siapakah gerakan dia lakukan kembali. Arahkan melempar kepada siapakah gerakan dia kirimkan terjadi sehingga bolehnya masih bisa dapat dimainkan. Melempar kepada siapakah gerakan dia lakukan. Apa gerakan yang dapat dikuasai oleh pemain daripada kesebelasan SS. Masih menari-nari, masih dikuasai. Apa gerakan Coki mencoba? Coki di sana, Coki apa gerakan dia lakukan sehingga Alpin mencoba merangsang naik ke sana. Apa gerakan yang dapat disapu bersih kembali oleh pertahanan dari kesebelasan Lensa? Serangan balik diperagakan. Apa gerakan yang dapat dilakukan di sana? Nebuas namun dekat dari penjaga gawang yaitu Aindo saudara-saudara sehingga Subi masih bisa dapat dilakukan melempar ke kiri yang dituju di sana. Alpin umpan terobosan namun lagi-lagi bolehnya masih bisa dapat dibaca arahnya dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan Lensa di sana sehingga bolehnya masih bisa dapat dihentikan kembali. Ada Irfan Fahim melempar kepada siapakah gerakan dia lakukan di sana. Alpin merangsak naik ke depan. Apa gerangan saudara-saudara? Nampaknya bukan suatu pelanggaran dilakukan sehingga laki-laki di sana Coki. Namun lagi-lagi bolanya Bang. Tapi kok golongnya karena adik. Ya baiklah saudara-saudara, nampaknya pelanggaran dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan Lensa yang mana Burhan mundur beberapa langkah. Lakukan apa gerangan terjadi sehingga one of one tembakan yang dilakukan sehingga bolehnya masih bisa dapat dilakukan kembali. Ada Burhan melebar kepada siapakah gerangan Yaser yang dapat dilakukan kembali. Namun laki-laki dorongan SMK Islam akan terjadi di sana. Ada Burhan saudara-saudara. Dan di mana bolehnya masih bisa dapat dilakukan kembali oleh nomor punggung 12 siapakah gerakan di sana. Ada Yadi tentunya melempar kepada siapakah gerakan dia kirimkan terjadi ke kiri yang dapat dilakukan Yaser. Namun lagi-lagi bolehnya
masih bisa dapat disinakan kembali angkat gerangan yang dapat dilakukan di sana. Ada tayek mencoba lakukan tayek, masih tayek di sana sendirian, 1, 2, 3 lakukan, namun mundur beberapa langkah terjadi di sana. Apa gerangan, namun lagi-lagi sundulan yang kurang matang dilakukan oleh Burhan sehingga bolanya meninggalkan lapangan, sehingga tembakan gawang dilakukan, namun bolanya masih bisa dapat dihadapi langsung kembali di sana. Ada nomor punggung berapakah di sana, ada Saud mencoba lakukan, ada Man melempar kepada Yasser. Yasser Arafat mencoba angkat kepada Krishna yang dituju di sana, lakukan apa gerangan yang dapat dilakukan kembali oleh nomor punggung 11. Masih di sana ada Man, lakukan, namun lagi-lagi tembakan lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi. Lakukan sejenak angkat gerangan yang dimana Man mencoba kontrolnya sehingga bolanya masih bisa dapat ditangkap oleh penjaga gawang, yaitu A Indra melebar kepada Subi yang dapat dilakukan apa gerangan terjadi. Umpan polos yang dapat dilakukan Subi melebar ke kiri yang dituju di sana ada Alvin rekannya, sehingga laju bolanya masih bisa dapat dikuasai, ada pemain-pemain Lensa sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat ditutup oleh pergerakan yang dikuasai oleh Alvin di sana. Lagi-lagi di sana ada Irfan Fahim mencoba lakukan trek pelurus yang dituju di sana, Karnadi mencoba, Karnadi lakukan coki di sana. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai, ada Man melebar ke kanan yang dapat dilakukan kembali oleh satu permainan yang dapat dikuasai, satu permainan umpan terobosan dilakukan, namun bolanya masih bisa dapat dibaca arahnya oleh Subi. Dan di mana dari kesebelasan siapa kegerangan dia lakukan kembali, ada Yasser hentikan dari dadanya kembali di sana, ada Samad lakukan, Burhan yang dapat dilakukan di sana, Bahdim arahkan kepada siapa kegerangan di sana, rekannya Coki melempar ke belakang yang dituju Buas, apa gerangan terjadi di sana. Lagi-lagi Casgani masih menari-narikan di sana nomor punggung 9 yaitu Dedi, amun lagi-lagi salah pengertian, umpan terobosan dilakukan, asap dua pergerakan yang dapat dilakukan di sana, sama-sama namun tetap dari penjaga gawang yaitu Aindra nampaknya pendek. Lagi-lagi Boas arahkan ke kanan yang dapat dilakukan kembali oleh pemain daripada kesebelasan SMK Isa, umpan dilakukan di sana. Lagi-lagi salah arah, salah kontraksi yang dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapa kegerangan di sana? Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai sehingga pelanggaran dilakukan oleh pemain dari siapa kegerangan. Yasser Arafat tentunya angkat gerangan terjadi sehingga laju bolanya masih bisa dapat dilakukan. Saudara-saudara, sehingga Yasser masih mengelola, masih dapat dilakukan kerjasama Yasser Man yang dapat dilakukan di sana Yasser, namun lagi-lagi dibaca pergerakan sehingga offsetting saja. Saudara-saudara, nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai, apa gerangan terjadi sehingga angkat gerangan yang dapat dilakukan. Nampaknya komentator yang tahu jalan langkah payung sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan, arahkan kepada siapa gerangan dia kirimkan terjadi, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pemain-pemain dari panitia agar menyediakan payung. Aduh, telas. Ya baiklah, saudara-saudara, nanti kepada kemasukan secara berterbuka kembali.
Tentunya kapan di sana ada pemain-pemain dan pada kesebelasan Lensa di sana, lagi-lagi polanya masih bisa dapat dilakukan sehingga pelanggaran dilakukan, sehingga polanya masih bisa dapat dipegang. Tembakan bebas dilakukan oleh pemain dari kesebelasan SMK Isa Babakan tertarik, lakukan yang menemukan masih umpan terobosan dilakukan oleh Ma, lakukan segera umpan terobosan dilakukan segera, bolanya masih bisa dapat dikuasai Adaman yang dilatih Adatan Gaser mencoba apa kelawan sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali di sana. Yang umpan kembali sepak terjangan di sana Karnadi mencoba di sana. Umpan Burhan melempar kepada sepak terjangan di sana lakukan. Namun lagi-lah sehingga bolanya masih bisa dapat ditangkap oleh penjaga gawang di sana. Lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan. Oleh siapa kegerangan? Diyakinkan terjadi di sana. Angkat gerangan terjadi. Sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada tapi lakukan Alvin yang dapat dilakukan angkat gerangan terjadi kepada Tayet yang dituju di sana. Lagi-lagi Tayet mencoba lagi-lagi apa gerangan terjadi. Namun lagi-lagi berapa gerangan yang dapat dilakukan Alvin? Salah ini nampaknya tembakan yang diterapkan oleh pemain daripada kesebelasan SMK Isa Babakan yaitu Alvin Salamoni, sehingga polanya masih bisa dapat dihentikan oleh gedenya oleh Cascani. Ada Burhan mencoba apa gerakan terjadi di sana karena dicocok di sana. Namun lagi-lagi polanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Serangan yang dapat dilakukan dapat digunakan kembali. Ada impan mencoba melebar kepada siapa kegerangan dia lakukan yang dituju kembali. Ada kopi terjadi. Namun apa daya pelanya tetap dari penjaga gawang. Bisa dapat dilakukan di sana Nesuri mencoba polanya masih bisa dapat dilakukan di sana Toskani lakukan yang dikontrol masih berbelok-belok di sana namun polanya masih bisa dapat dilakukan kembali serangan balik yang diteragakan satu dua pergerakan yang dapat dikuasai umpan terbesar lagi-lagi Toto Karnadi mencoba lakukan nomor 11 yang dapat dilakukan kembali. Ada Burhan mencoba Coki yang dituju lakukan Coki di sana melebar Tayet masih Tayet kembali mantap kembali dengan sudi serang bertukar dapet oleh permainan yang dapat dikuasai oleh pemain
pantas mo sa nasaan ka isa ba makampanggaro yang mana akira manajar kepada suku yang dapat dilakukan kepada siapa kegerangan pemain na ang kesebelasan siapa kegerangan dia lakukan di sana ada bahkan tentunya. Ya baiklah saudara-saudara, bagi pecandu dan penggemar sepak bola, jangan lupa untuk besok sore antara kesebelasan Asabe Gopeng akan menjamu lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Kedapagan dari Kabupaten Cirebon. Kita kembali ke lapangan di sana ada nomor 27 yaitu nak lakukan sehingga bola meninggalkan lapangan terjadinya lemparan ke dalam blok oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Lagi-lagi man, masih man, masih man. Lebar kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi man. Masih nomor punggung 21 kembali. Sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan. Ada Alvin Salamoni, terjadi Karnadi. Umpan kemesan dilakukan. Di sana ada Burhan mencoba. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat satu bersih. Tendang di sana ada Alvin Salamoni terjadi, namun pelanggaran dilakukan. Sehingga tembakan nomor berapa sih? Nomor berapa? Dia tidak kembali ke lapangan. Nampaknya oleh Dinasti sudah menjikuasai dengan benar oleh pertahanan dari kesebelasan. Siapakah gerakan di sana? Lagi boleh emosi sudah menjikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lensa mencoba lakukan ada Yasir Arafat di sana. Mencoba bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar. Ada Cascani mencoba yang ditutupnya dapat dilakukan oleh nomor punggung 9 yaitu Dedy mencoba nomor punggung 10 yaitu Coki terjadi kepada siapakah gerangan sehingga laju bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi namun lagi-lagi Coki menyentuh sedikit bundar sehingga terjadinya handball. Dilakukan saudara-saudara dan di sana ada man mencoba angkat gerangan terjadi sehingga bolanya meninggalkan lapangan maka terlemparan ke dalam dilakukan kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali akan kepada siapakah gerangan ada Coki mencoba umpan jauh sudah di sana ada Tayek mencoba bola yang masih bisa dapat diamankan kembali satu dua pergerakan yang dapat dilakukan Tayek tentunya datang Coki namun lagi-lagi bola yang meninggalkan lapangan sehingga yang dapat dikuasai dengan tanah oleh pemain daripada kesebelasan SMK Isababa akan terjadi lakukan di sana namun bolanya masih bisa dapat dicapu bersih kembali ada Boas mencoba kepada siapa kegerangan dia kirimkan di sana ada Na lebar kepada pemain-pemain daripada kesebelasan Lensa terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh Alvin Salamoni sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai ada Coki ada siapa kegerangan di sana nomor punggung 3
yaitu saudara Jaskari lakukan. Ada siapa kegerangan Coki yang dituju, siapa kegerangan Tayek. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan oleh suatu pemenang yang dapat dikuasai umpan kebosan dilakukan yang dituju oleh pengumpulan itu yaitu Krisna. Ada terangan upsetting kendali. Dan di mana ada siapa kegerangan lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Disponsori oleh Ayah Messi Agus Bua dari Kendungan Mekar. Ya kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan. Di sana lakukan apa yang terjadi di sana. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikompas tuntas oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Lensa. Melebar kepada pemain-pemain daripada kesebelasan Lensa sehingga bolanya mentarap di kaki Alvin Salamone yang dituju Subi. Lakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Alvin Salamone terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat disambil ayam. Yang mana minggir ke yang urutan ini mana ber? Yang kita kembali lapangan. Saudara-saudara, nanti mana bolanya masih bisa dapat dikuasai. Masuk saudara-saudara dengan. Kembali ya baiklah saudara-saudara, nampaknya pembuasih jadi besar menunjukkan tandanya babak pertama sudah usai. Kita saksikan lagu-lagu Jamu Bun Pantura dengan berjudul Dudu Mantu. Saudara-saudara, tanggungan di payung. Apakah siapa kegerangan dia lakukan? Kembali ada pemain daripada kesebelasan Lensa mencoba bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar. Apa gerangan terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan? Namun laki-laki yang barang dilakukan. Lakukan kepada siapa kegerangan, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimungkinkan kepada pemain daripada kesebelasan. Siapa kegerangan dia lakukan, namun bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Lensa. Melempar kepada siapa kegerangan yang dituju kepada, namun lagi-lagi bolanya pelanggaran dilakukan. Sehingga tembakan bebas siapa kegerangan dia kirimkan. Terjadi saudara-saudara, sehingga bolanya masuk saudara-saudara. Maka dengan kejutan yaitu berupa yaitu maka dengan kejutan yaitu berupa yaitu 1-4. Sudah kembali, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali. Harus siapa kegerangan dia lakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Umpan kebosan yang dapat dilakukan kembali.
oleh pemain dari Persebaya Senen Barista mencoba angkat gerakan yang dilakukan kepada siapakah gerakan? Pagi, no. Sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh Tuhan mencoba lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor 78 umpan terbesar yang dapat dilakukan sehingga menjaga gagal keluar dari sarangnya menangkap sebuah tinggal yang sangat bagus ini saudara-saudara sehingga dan begitu terasa menggenangi setiap tim gagak kemas dia lakukan ada coki untuk Tuhan namun pelanggaran lakukan kepada siapa pergerakan dia kirimkan terjadi masuk dengan kedudukan yaitu bersama bola. Jangan lupa untuk besok sore kami akan turunkan yaitu kesebesan Asa dan Dombong akan menjamu lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Kedapagan dari Kabupaten Cirebon. Kita kembali nampak kembali masih bisa dapat dilakukan ada di 2013 dan ini terungkap kepada siapakah gerakan namun laju bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali ada ngirim di sana lagi-lagi Ahmed masih Ahmed di sana namun bolanya masih bisa dapat dibaca akhirnya dengan benar oleh nomor 78 di sana umpan terobosan yang dituju di sana Tayet di sana namun pelanggaran dilakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh pemain dari kesebelasan siapakah gerakan diturunkan namun laju bolanya masih bisa dapat dikuasai apa gerakan terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai ada man di sana namun melebar kepada nomor 27 yaitu sehingga Ahmed namun bolanya meninggalkan lapangan saudara-saudara sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali dengan benar tentunya namun melempar kepada siapa kekurangan kekirimkan terjadi yang betul-betul sana Tuhan masih Tuhan namun pelanggaran itu Alvin Salamoni mencoba lakukan kembali sudah di sana namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dicapai bersih kembali di sana lagi-lagi ada sekali mencoba melewati satu dua pergerakan yang dapat dilakukan oleh Alvin Salamoni mencoba di sana namun overshooting kembali saudara-saudara nampaknya bukan begitu keras tetap dia gagak kemas yaitu cukup dikenangi air banjir saudara-saudara dan dimana bolanya masih bisa dan berkenakan apa
perjuangan yang terjatuh di tanah saudara-saudara, sehingga pelannya masih bisa pertimbangkan. Ada kopi, masih kopi, melebar namun bolanya masih bisa dapat dihentikan kembali ke depan di tentunya. Namun, laju bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh satu permainan tentunya, sehingga umpan terbesar dilakukan. Apa gerangan kopi? Dengan kebenaran dia tidak kembali ke lataran. Nampaknya boleh dengan sedikit sangat dilakukan kembali. Ada Sogatar lagi di sana, lagi-lagi ada Burhan mencoba yang dituju Tayyip, mencoba Tayyip melebar karena namun bolanya terkenal air. Saudara-saudara masih bisa dapat dikuasai oleh pemain daripada ke-11 ada SMK Isa, ada Alvin Salamun mencoba yang dituju murung, masih murung di sana sehingga man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya untuk hari ini sembalan Nusola Al-Hijrah mendapatkan 360.000 rupiah. Terima kasih atas jabatan itu punya yang sudah menyembal Nusola Al-Hijrah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Amin. Alamin. Kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Nampaknya boleh yang masih bisa dapat dilakukan. Namun, saudara-saudara, nampaknya boleh yang masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi di sana? Ada Alvin Salamoni yang dituju di sana sini mencoba angkat gerangan. Yang dapat dikuasai dengan benar oleh pemain-pemain daripada kesebelasan. Siapakah kerana dia lakukan sehingga lansi bolanya masih terkena lalu, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada beda karena ini mencoba lakukan apa gerangan masuk saudara-saudara dengan mencoba lakukan apa gerangan masuk saudara-saudara dengan kemudian yaitu berupa 7-1. Kemudian yang terjadi dengan masuk saudara-saudara. Ada siapa kekurangan? Dilakukan oleh pemain dari kesebelasan SMK Islam di sana. Lakukan segera. Sehingga lagi boleh masih bisa dapat dilakukan. Apa gerangan terjadi di sana? Bolanya masih bisa dapat diborong oleh pemain dari kesebelasan SMK Islam. Sehingga tembakan bebas. Oleh siapakah gerakan dia lakukan kembali? Ada Burhan mencoba. Polanya masih bisa dapat dilakukan dengan benar oleh pemain dari kesebelasan SMK Islam. Akan terjadi di sana dan terobosan dilakukan. Ada Coki merabut transfer saudara-saudara. Sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Coki tentunya masuk kembali dengan kedudukan yang berubah 8-1. Masih
Dua kembali. Dua kembali dan pergerakan bolanya masih bisa dapat dilakukan. Namun yang harus dilakukan kembali di sana ada bandit tentunya, namun lagu-lagu bolanya masih bisa dapat dilakukan oleh menunggu satu sehingga dia kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya meninggalkan lapangan dari kesebelasan SMK sepatutkan terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan SMK Isa. Namun lagu-lagu ini masih bisa dapat dikuasai. Ada Ahmed mencoba lakukan Ahmed melempar kepada siapa pergerakan tercari umpan kebesan maksudnya. Namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai ada Ahmed tentunya sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai ada menekan menipat itu kuat yang dapat dikuasai oleh pemain-pemain daripada kesebesan SM Baisa di sana. Ada Dudu Karnadi melempar kepada siapa kegerangan di sana dan Burhan melempar umpan kebosan dilakukan apa gerangan terjadi di sana ada Dudu Karnadi namun lagu-lagu bolanya mencentur pertahanan ada penjaga gawang di sana lakukan open gerangan dimas yang dapat dikuasai ada Alvin Salamoni mencoba Alvin masih bisa dapat dikuasai open gerangan Nurul mencoba angkat gerangan terjadi Coki lakukan mundur beberapa langkah lakukan ke depan tentunya namun bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh penjaga gawang di sana lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan apa gerawan Alvin Salamoni ada Alvin Salamoni umpan kebosan terjadi sehingga mantap sebuah pundar yang sangat bagus disana terjadi umpan terbesar yang ditutup disana Ahmed masih Ahmed lagi-lagi sebuah namun terkampulan waktu kembali ke lapangan nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai apa gerangan terjadi dilakukan sehingga bolanya masih bisa dapat merebut kembali ada menepuk terhambat selesai ke Alvin Salamoni bolanya masih bisa dapat dikuasai ada Man terjadi kepada siapa kegerangan dia kirimkan yang baru saudara terjadi melebar kepada siapa kegerangan dia lakukan sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai apa gerangan terjadi bersama namun lagi-lagi ada Alvin Salamoni angkat gerangan terjadi yang dapat dilakukan oleh suatu permainan yang dapat dikuasai oleh Alvin Salamoni terjadi sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai ada Man terjadi Alvin nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar oleh pemain dari kesebelasan Lensa tentunya namun lagi-lagi
saja kita kembali ke lapangan di sana. Bolanya masih bisa dapat dilakukan dengan benar oleh pemain dari kesebelasan. Lensa tentunya sehingga lagu-lagu bolanya masih bisa dapat dikuasai. Ada Antun Salamoni yang dikutu besar berhantu-hantuan. Namun, laki-laki bisa membantu lapangannya. Saudara-saudara, lakukan umpan perbesa. Namun, offset maning. Sehingga, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan yang dapat dilakukan kembali oleh menit 78, yaitu Ahmed, mencoba Ahmed, sehingga bolanya masih bisa dapat dilakukan. Apa gerangan Ahmed, Ahmed di sana, lagi-lagi, bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan melebar, bertanya siapakah gerangan Antun Salamoni, mencoba yang dituju Mas tentunya, sehingga lagi bolanya. Masih bisa dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lensa. Terjadi di sana man, lakukan di sana. Bolanya masih bisa dapat dikuasai sendiri. Tentunya pelanggaran. Di mana? Bolanya masih bisa dapat dikuasai. Namun bolanya meninggalkan lapangan. Sehingga terjadinya tembakan gawang dilakukan. Ya baiklah saudara-saudara, dengan barangan itu maka wasit menunjukkan tandanya babak kedua sudah usai. Terima kasih buat tim dari kesebelasan Lensa dari Kebang sudah berpartisipasi di Open Turnamen Pramuka yang pertama di Desa Sumber Kidul.